Jumpa lagi. Ayo kita mengurus bayi panda. Baby panda, ayo kita dandani bayi. Ayo kita dandanin bayi panda. Biar tambah cantik dan lucu. Berdandan. Ayo kita ganti pakaiannya. Wow, lucu sekali. Kita kasih mainan. Bayi panda sangat suka. Kita kasih mainan. Wow, bermain bola sabun. Kita kasih kacamata. Waktunya potret. Selanjutnya kita kasih bunga. Ayo kita ganti bajunya. Wow, sangat lucu. Kita kasih tongkat peri. Wow, bagus sekali. Waktunya pemotretan. Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu. Oke teman-teman, ayo kita ambil hadiah kita. Hore, kita dapat kuda peri. Oke teman-teman, ayo kita lanjut bermain. Bayi ingin menumpuk balok. Ayo kita bermain tumpuk balok. Untuk merangkai rumah. Menyusun balok. Menyusun balok. Ayo kita tumpuk balok dengan bayi Miu Miu. Ayo kita bangun sebuah rumah dengan Miu Miu. Oke teman-teman, ayo kita susun balok-balok ini. Kita susun dengan rapi. Oh, bukan balok yang ini. Terus teman-teman, kita susun sampai jadi. Wow, udah jadi. Rumah yang cantik sekali. Miu Miu sangat menyukainya. Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu. Ayo teman-teman, kita ambil hadiah kita. Semoga dapat yang bagus.
Wow, kita dapat mainan. Oh, bayi mungkin baru saja buang air besar. Lepaskan popok yang kotor. Ayo teman-teman, kita ganti popok bayi karena sudah tidak nyaman. Kemudian, kenakan popok bersih untuk bayi. Teman-teman, waktunya tidur. Bayi panda udah ngantuk. Ayo kita bersihkan mulut bayi sebelum tidur. Ayo teman-teman, kita bersihkan mulut bayi. Jangan lupa teman-teman bersihkan untuk mulut bayi dengan kain kasa. Jangan lupa teman-teman untuk sikat gigi sebelum tidur, biar tidak bau dan sakit gigi. Sampai bersih ya. Ayo kita tidurkan bayi. Kita kasih mainan. Mainan yang lembut akan membantu bayi tidur lebih cepat. Kita kasih mainan-mainan biar cepat tidur. Selanjutnya kita kasih musik. Wow, baby panda udah mengantuk. Ayo kita goyang-goyangkan biar tambah nyenyak. Bayi Miu Miu tidur dengan nyenyak. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bayi kini bisa berjalan. Jangan lupa komen and subscribe.